And man, the story of how I became Muslim, it's probably a shock to some people, but and to others it's not. It comes down to a podcast. I already knew a bit about Christianity, so I started really looking into to Islam and... A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Iqra' bismi rabbikal ladhi khalaq. خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. Dalam sebuah langkah mengejutkan, Jack Meadows, veteran UFC 10 tahun, cadangan tentara dari pinggiran kota Melbourne, dibagikan kepada teman-temannya bahwa dia telah masuk Islam. Masya Allah. Meskipun ada keyakinan awal dari teman-temannya, Meadows mengatakan bahwa itu bukanlah keputusan yang tiba-tiba, tapi prosesnya bertahap, sambil belajar lebih banyak tentang etika dan nilai-nilai Islam. Lebih dari 1,5 tahun, Meadows menjelaskan dirinya sudah lama merasa terhubung dengan akhlak Islam. Tumbuh di Melbourne yang multi budaya, dia punya teman Muslim, tapi tidak ada diskusi keagamaan. Karakter dan persaudaraan teman-temannya membuatnya tertarik, mengarah ke ingintahuan alami dengan cara hidup mereka di masa-masa awalnya. Meadows memiliki pola asuh khas Aussie yang suka berolahraga dan aktif. Seni bela diri, terutama Jiu-Jitsu Brazil, membawanya lebih dekat dengan teman-teman muslimnya, menghapus perbedaan budaya apapun. Menurut dia, seni bela diri meruntuhkan hambatan yang menciptakan ikatan di antara para praktisi. So you went to a mixed school, you were from a mixed neighborhood where you had Muslims. Melbourne's very multicultural, and I mean, the early days, it was a typical Aussie kid growing up. I played Australian rules football for 9 years, played at a very high level, always active. You know, I used to swim in school, used to, you know, played rugby in school, just very active kid, and that led into me getting to martial arts. And obviously martial arts, on top of growing up in Melbourne, which is very diverse, martial arts is very diverse, and that's a great part about martial arts, is there's no race on the mat, you know what I mean? And met most of my Muslim friends through martial arts, through Brazilian Jiu-Jitsu, and yeah, I guess once you bring martial art into the equation, we're all on the same journey together and all trying to get better and training together on the mat. We're in very close proximity. Meskipun berpotensi memiliki pengaruh Katolik karena latar belakang Irlandia, Skotlandianya, dia menekankan bahwa hanya ada sedikit pengaruh dari keluarganya. Meadows mengaku percaya pada kekuatan yang lebih tinggi sejak usia muda, tapi dia tidak yakin tentang sifatnya sekitar 2,5 tahun yang lalu. Meadows mendengarkan podcast berjudul The History of Christianity atau Sejarah Kekristenan. Dia tidak tahu bahwa pilihan ini akan membuka jalan bagi perjalanan yang luar biasa. Beberapa bulan kemudian, dia memutuskan untuk beralih topik dan mendengarkan sejarah Islam oleh Haddad. We reach a certain point where it's not enough, the things around us are not enough to motivate us and keep us on the right path and keep us disciplined. There needs to be something else, and for me it was guidelines on, you know, ethics and morality, and, you know, obviously believing that there's something else out there. And man, the story of how I became Muslim, it's probably a shock to some people, but and to others it's not. It comes down to a podcast. I put on the history of Christianity and I listened to it, and, you know, I already knew, you know, part of the history of Christianity, but I was never baptized when I was born, never really pushed towards a certain religion. Then the next time, so months down the track, I mow it again. And I was like, I need another podcast. So I was like, oh, listen to the history of Islam. Different religion, completely separate, so something new. I put it on and I was like, hold on a second. I'm like, this is not separate. So I already knew a bit about Christianity, so I started really looking into Islam. And wahyu ini mengejutkannya ketika ia melihat kesamaan antara Islam, Yudaisme, dan Kristen, yang semuanya dikategorikan sebagai agama Ibrahim. Kesadaran ini
memicu keingintahuan Medeo, mendorongnya untuk menggali lebih dalam sejarah Islam. Dia memulainya dengan mempelajari kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para nabi lainnya, dari Hazrat Ibrahim alaihi salam kepada Musa dan Isa alaihi salam. Awalnya Medeus mendekat eksplorasi ini sebagai studi sejarah. Tapi saat dia menggali lebih jauh, ia menemukan bahwa Islam menawarkan lebih dari sekedar cerita. Islam memberikan pedoman praktis untuk kehidupan sehari-hari, dari kebersihan pribadi hingga resolusi konflik. Islam mencakup seperangkat prinsip yang komprehensif. Itu membuat Medeus penasaran dan menerapkan pedoman ini secara diam-diam dalam hidupnya. Medeus mengamati perubahan positif terlepas dari teman dan kesadarannya. Mereka mulai memperhatikan pengetahuannya tentang Islam. Namun, pemikiran bahwa dia mungkin benar-benar tertarik tidak terlintas dalam pikiran mereka. Yang mengejutkan, Medeus membagikan cerita menarik tentang ibu sahabatnya yang bertahun lalu meramalkan bahwa ia akan menjadi seorang Muslim. Pemikiran halus ini mengisyaratkan perjalanan menakjubkan yang akan dimulai Medeus. Selama sekitar 2 tahun, Medeus secara bertahap beralih dari mempelajari aspek sejarah Islam untuk memasukkan prinsip-prinsipnya ke dalam hidupnya. Dampak positifnya mengantarkannya pada sisi ibadah, keimanan hingga syahadat di awal Januari 2023. Masya Allah. Meskipun lingkaran kecil, teman-temannya sebagian besar beragama Islam. Medeus merahasiakan perjalanannya untuk mencari pengaruh eksternal. Dia mencari bimbingan dengan mendengarkan channel-channel Islam. Selama dia sering mengikuti pelatihan untuk memastikan pemahamannya mengakar dan menemukan jati diri. 6 bulan berikutnya setelah mengucapkan syahadat, menjadi masa eksplorasi dan dedikasi mendalam terhadap Islam. Medeus mengungkapkan kebahagiaannya. Ia mencatat bahwa dia tidak pernah sebahagia ini. Seperti yang dia gambarkan, dia tampak tenang dan lancar. Tapi kehalusannya dan ketulusan dan pendekatannya menjadikannya mendalam. Sejak memeluk Islam, Medeus telah memperhatikan perubahan positif, baik dalam kehidupan keluarga maupun karir bertarungnya. Seperti ketika dia lelah saat latihan, dia tidak menyerah, ada energi baru yang mendorongnya maju. Apa yang menurut kalian merupakan hal tersulit yang dihadapi seorang setelah mengucapkan syahadat? Bagi Medeus, begitulah keluarganya dan penggemar akan bereaksi. Mengenai pertobatannya kembali, dia mengakui bahwa pada awalnya dia ragu-ragu untuk membicarakan tentang pertobatannya di Instagram. Namun didorong oleh teman-temannya yang berpikir bahwa hal itu dapat berdampak positif bagi orang lain yang mengalami perjalanan serupa. Medeus menerima banyak pesan dari orang-orang yang tertarik dengan Islam setelah mendengar ceritanya. Also, it's something I was very reluctant to do. I've got some close friends that, you know, they said it would be, you know, they sort of talked me into doing it in a good way. You know, we mentioned earlier that, you know, it's something that can help other reverts, seeing, you know, another UFC fighter revert, hearing their story, and hopefully they can relate. And if they want to, they can reach out to me and see, which I received dozens and dozens and dozens of messages. People that I would never have thought that I've known for my whole life actually messaged me and said that they were thinking about reverting and they were interested in learning more about Islam. So it was a good thing that we did it. Untungnya keluarganya mendukung keputusan ini. Dukungan dari rekannya semakin memantapkan keputusannya. Medeus mengakui keberuntungannya dan memiliki lingkungan yang mendukung saat dia terus mengarungi keyakinan barunya. Medeus yang tidak yakin bagaimana reaksi publik sangat terkejut dengan tanggapan yang sangat mendukung di media sosial. Meskipun ada stereotip umum seputar Islam karena salah tafsir media,
dan peristiwa geopolitik. Medus menerima sedikit komentar negatif di antara ribuan komentar. Hanya segelintir yang negatif dan menarik, terutama berkisar pada tatonya. Medus mengatasi kesalahpahaman tersebut dengan menjelaskan bahwa kebersihan dalam Islam tidak dikompromikan dengan tato, menyoroti perlunya mengubah stereotip. Medus dalam podcast berbicara terbuka tentang pengalamannya dengan Islam, mendiskusikan bagaimana dia menyesuaikan diri setelah Ramadan pertamanya. Seperti yang kita tahu, Medus sudah lama berkecimpung di UFC. Jadi puasa baginya tidak terlalu sulit, karena sebagai seorang atlet, ia menjalani dua pola makan yang berbeda dan puasa. Namun, tidak bisa minum air merupakan hal baru baginya. Secara keseluruhan, dia merasa baik dan segar setelah Ramadan. Medus juga menyebutkan bisa menangani cedera dengan baik selama Ramadan. Yang mengejutkan, dia sembuh lebih cepat dari yang diharapkan. Dan dia percaya itu karena efek positif dari puasa pada penyembuhan sel. Meskipun enggan untuk membenarkan keyakinannya kepada orang lain, Medus mengakui hal positif dari membagikan kisahnya secara terbuka. Dia menyatakan terima kasih atas dukungan yang dia terima, khususnya dari kalangan umat Islam. Medus telah membangun hubungan dekat dengan atlet terkenal seperti Sunny Bill Williams dan bahkan mempertimbangkan untuk berlatih dengan tim Nurmagomedov, asuhan Khabib. Berbicara tentang Sunny Bill Williams, Medus mengatakan bahwa Sunny selalu belajar dan berusaha mengikuti pedoman Islam. Hal ini memberikan inspirasi baginya melihat bagaimana ia telah menjadi seorang Muslim selama bertahun-tahun dan masih ingin berkembang. Medus percaya bahwa menerima Islam berdampak positif pada persiapan pertarungannya, memberikan fokus dan tekad yang tidak dia miliki sebelumnya. Dia berharap untuk terus berkembang dengan berpedoman pada prinsip-prinsip Islam, baik di dalam maupun di luar, di arena pertarungan. Menjadi seorang mualaf bukanlah keputusan yang mudah. Bagi banyak orang, perjalanan ini adalah pencarian jati diri yang mendalam, penuh tantangan dan mengubah hidup. Tetapi melalui kesulitan dan ketidakpastian, mereka menemukan kekuatan dan keberanian untuk memeluk Islam. Setiap mualaf memiliki kisah yang unik. Mereka datang dari berbagai latar belakang, budaya dan keyakinan sebelumnya. Namun mereka semua berbagi semangat dan keinginan yang sama untuk menemukan kedamaian dan kebenaran. Melalui penutup video ini, saya ingin mengajak Anda untuk berempati dan menghormati perjalanan hidup seorang mualaf. Mari kita membuka pikiran dan hati kita untuk memahami pengorbanan dan pengalaman mereka dalam menemukan iman baru bagi mereka. Terima kasih sekali lagi atas waktu dan perhatian Anda. Semoga video ini membantu kita semua memperluas wawasan dan saling menghormati perbedaan kita. Sampai jumpa di video berikutnya. Like postingan ini jika bermanfaat. Kalau setuju tulis di komen ya. Dan jangan lupa subscribe-nya serta share ke teman kamu biar pada tahu. Wallahualam shawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.